Halo ibu, Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran kegiatan kita hari ini, dan kegiatan kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Haji. Oh, jadi ingin ke Pak Haji ya? Soalnya tiap hari kan enak ya. Oke. Kemudian pada waktu yang sama tim joker juga masuk ke field dengan diantar oleh marshal terjadi koordinat yang sudah ditentukan dengan membawa panji perang sama membawa bendera juga. Dan benderanya itu merupakan salah satu objektif yang harus dipertahankan juga. Setelah tim sniper dan tim joker di posisi, kemudian Marshall akan menjalankan bercon yang pertama sebagai tanda permainan dimulai. Kemudian tim mesin gunner memasuki field dengan ditemani oleh Marshall. Ya, kita ralat. Dengan ditemani oleh Marshall menuju ke lokasi base tim sniper dengan membawa kotak life support. Ini kotaknya. Ini juga suruh mau godek. Kok gua sih ya? Objektif ini yang dibawa oleh tim mesin gunner itu harus direbut oleh tim rifleman dan direbut oleh tim joker. Bilangin jadi Pak. 1 menit kemudian setelah tim mesin gunner masuk ke dalam field sesuai dengan aba-aba Marco, tim rifleman yang dibagi menjadi dua, satu tim mengejar tim mesin gunner dan satu tim lagi mencoba merebut bendera atau panji perang milik tim joker. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk masing-masing bendera yang dibawa oleh tim tidak boleh bergerak atau tidak boleh moving, harus ditancapkan di satu titik. Kok caranya punya bendera buat kita benderanya ikut dari masing-masing tim. Nanti kan kita ke base itu. Untuk tim machine gunner dan tim sniper pertahankan kotak life support. Agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Dan pertahankan bendera base.
usahakan rebut dua bendera base musuh atau tim lain. Jadi di sini ada dua bendera musuh yang harus direbut selain mempertahankan bendera sendiri. Dan untuk tim Rifleman, usahakan rebut kotak life support yang dibawa oleh tim Machine Gunner, pertahankan bendera base, dan sama, rebut bendera base musuh. Untuk tim Joker, sama dengan tim Rifleman. Usahakan rebut kotak life support dari tangan tim Machine Gunner, pertahankan bendera, dan rebut bendera musuh. Untuk respon, semua pemain boleh melakukan respon dengan ketentuan. Untuk sesi pertama, selama berlangsung maksimal 3 kali dengan cara kembali ke base-nya masing-masing. Waktu permainan dimulai dari jam 10 tepat sampai dengan jam 12. Dan tim yang mendapatkan objektif paling banyak adalah pemenangnya. Demikian, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Clear? Sniper clear? Masih gunner clear? Joker clear? Rifleman clear? Oke. Yang paling dipertahankan itu daerah sini. Meriset meluncur. Kalau di sini tidak terlalu banyak karena tunggu dulu kalau di sini tunggu teman dulu ya. Ya kan? Nah, nanti sniper lebih banyak di sini. Dan di tempatnya kemarin yang kemarin di itu yang kita dibokong sungai, sumur. Iya, di sumur itu enak. Itu kan sedikit cuma satu. Iya. Sekarang pertanyaannya dia boleh dari sini enggak? Yang kemarin itu dari jalan itu boleh nggak? Ya? Panitia dari jalan boleh nggak ini? Yang kemarin Gondes, Marshal tuh kemarin. Kalau kita mesin kanan ngikut itu. Ah bendera. Lalu kan? Marshal bendera apa? Itu kalau dari belakang lumayan tuh. Mana panitia? Jadi itu belakang. Dia boleh lewat jalan sini. Yang mana? Ini jalan. Enggak, boleh. Ikutin kita di belakang. Boleh mereka lagi. Boleh. Boleh. Bebas berarti ya. Bebas. Oke, bebas. Berarti tapi base-nya tetap. Betul. Jalurnya tetap ini kan, yang merah. Ya kan? Dia akan ngerang ini. Ya. Ini ada tanda panah kita menyerang mereka kan? Iya. Boleh. Oke. Apa yang dikejar dari Joker? Kita bendera. Sniper enggak? Yang bukan maksudnya yang di kita mengambil di Joker apa? Nih. Bendera. Bendera juga. Iya. Joker. Iya. Ya. Kita ambil bendera. Kita di sini nih. Kita pertahanin ini. Kalau sniper pertahanin ini. Ya, ini bendera sama ini kan kita dikirim. Iya. Kalau kita ngerang mereka, bendera, apa yang mau kita ambil gitu loh. Bendera. Oh, bendera juga. Bendera berarti kalahin mereka kan? Iya. Ya. Oke. Okay. Berarti nanti tugasnya ada yang mempertahankan ini. Ini bendera. Mm-hmm. Ada yang persiapan untuk backup di bok Sinjan. Untuk yang tidak pakai sniper, tidak pakai seragam atau ini, hanya pertahanan ini sama keliling ini. Lebih ke pinggir lah ya. Ya. Nah, berarti Rifleman sama Joker bukan sekutu ya? Tiga kupu. Mereka yang sekutu mah. Kita tiga kupu. Mereka nyerang sniper ngambil ini. Berarti Rifleman sama Joker saring ribut-ributan bendera juga. Oke, jadi intinya sekarang bendera terus ini. Ini dibanyakin. Ingat, ketika mereka lewat, jangan sekali-sekali nembak sebelum mereka lewat. Disergap. Jangan ngotot begitu lihat dia udah diserang, biarin aja mereka yang diserang. Kenapa tujuannya? Supaya kalian bisa membackup dari belakang. Begitu dia kejar, kita sudah bisa bantu. Tapi kalau dia udah ngelihat kalian lagi serang begini, kalian ikut maju, udah ketahuan percuma mereka enggak akan nyerang. Jadi, biarkan sniper itu tidur di sini. Nah, itu sabarnya sniper begitu. Begitu mereka lewat, Rifleman lewat, baru kalian bantu. Kalau perlu potong sama mereka di sini supaya mereka nggak bisa kejar. Itu tugasnya. Jadi kalau udah lewat, tahan mereka supaya mereka jangan maju karena kekawat. Mereka pasti tahu ada sniper, mereka pasti nggak ngejar. Tapi kalau sudah bantu nembak, mereka nggak berhenti di situ. Udah keburu pecah mereka. Mereka langsung memecahkan diri karena mencari sniper. Tapi kalau sudah nggak nembak, mereka pikir mereka sudah sniper. Sudah mulai. Oke. Okay.
Siap. Ingat ya, sniper yang pakai gili bebas, tapi yang tidak pakai gili standby. Ya. Terus gini, kalau sudah masuk, ini kan kita bagi tiga nih. Ini ada sniper ya, ini ada. Kalau mereka sudah serang, kalian teriak aja supaya kita tahu. Oh, sudah mau dekat. Oh iya benar. Kalau di sini teriak berarti sudah mulai diserang. Sekarang kita mau teriak apa? Kontak. MG kontak aja. Mesin gunner aja. Kalau kontak umum. MG kontak ini. Onslet. Mayday. Mendingan teriak hambat aja. Hambat berarti kita mau diminta dibantuan untuk dihambat. Ya. Walaupun di sini teriak aja hambat. Yang sniper kalau bisa. Oke. Okay. Iya, okay. Ada pertanyaan? Gitu ya. Briefing dulu belum gitu. Ada pertanyaan? Belum. Pasti langsung di situ. Terus sekarang pertanyaannya, saya mau bertanya. Ada respon enggak? Ini respon apa enggak? Respon 3 kali, Om. 3 kali. Oke. Okay. Cara responnya apa? Respon kembali ke pos atau gimana? Kembali ke bendera. Kembali ke bendera. Itu bagi kita. Bagi rekomen mesin gas sama. Kita ikut ke benderanya. Jalan terus aja enggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya 3 kali. Satu orang balik. Baliknya ke mana? Nah, baliknya ke bendera itu. Bendera itu. Kalau sniper itu kan baliknya ketahuan. Ditembakin kena 3 kali baru balik. Oh, mesin gun. Mesin gun itu juga. Nah, tapi kalau dia kenanya sekali, terus aja jalan. Oh, okay. Jadi enggak ada karena final defense-nya nanti di mesin gun. Kalau gitu begini. Cuma 3 kali tapi ya, Om ya. Kita kasih ini. Begitu ada yang ketembak rifleman, mesin gun. Sorry. Mesin gun. Yang respon standby di sini. Jangan balik lagi, percuma balik lagi. Iya. Jadi begitu respon, balik, pertahankan bendera. Bantu pertahankan bendera. Jadi kita kumpulin semua di situ. Karena kalau ini sudah dapat, kita bisa pertahankan. Ya. Kumpul di situ aja udah. Oke. Yuk. Di mana? Di belakang lu belum lo. Kita belum ada lo. Di sana masih ada, di sana. Respon di mana sih? Responnya tepok aja, tepok jalan lagi. Jalan lagi. Woi, ngeri kali.
detik-detik akhir masih bisa memberikan perlawanan. Mantap. 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 Enggak lihat ya? Ada yang lewat tadi di belakang dua. Enggak lihat yang di sini ya? Ayo! Wow! Mantap jiwa! Udah kena benderanya. Kita di Paspis Hills paling tinggi ini di titik Joker, udah mau ngambil bendera tapi kita ke hit duluan. Ini sama Om Anto Cirebon. Say hi. Halo. Mana oleh-olehnya, mana lihat? Enggak sih, di freeze. Di freeze. Aduh, yang paling depan kita doang ya? Ya iyalah, yang paling depan. Keren, tapi panasnya gak kuat. Mantap ya Om ya? Mantap. Mantap ya, Om. Naik ya, capek. Siap. Udah, kita mesti nyusurin irigasi kan? Irigasi bawah. Ada. Pilnya mantap ya Om ya? Turun ke bawah naik. Bukan, mending turun. Dokumentasi, Kang.
Ais, mantap. Kan tadi gua kejepit. Aduh, tolong dikat. Ulang lagi. Ulang. Eh, coba lagi. Kejepit. Lebih kejepit. Enggak sengaja gua.